Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa jumpa lagi dengan channel YouTube saya Mokharif 7272. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang banyak dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kali ini saya membuat filter manual ya, filter air untuk kolam. Kolam ikan ini nanti selalu jernih gitu ya. Saya sediakan ember bak ya. Ember ini bekas kemarin, bekas cuci tangan waktu COVID kemarin itu. Sudah ada lubangnya, kita kasih kran untuk pembuangan kotoran yang ada di bawah. Seperti ini, kemudian ini ada lubang. Nanti ini kemarin saya buat satu tapi masih meluber kewalahan ya gitu ya. Terpaksa saya buat tiga ini. Ini kita pasang untuk pancurannya. Pancurannya gitu ya. Seperti ini requestnya rasa yang tengah panjang, ini panjang. Kemudian pendek lagi separohnya ya. Seperti ini. Kemudian kita taruh di sini. Ya. Kemudian kasih batu bata. Maksudnya biar nanti ada ruangan itu ya di bawahnya ya. Seperti ini ada ruangannya bawah. Terus ini sudah saya siapkan kemarin, aduh diinjek-injek kotor ini, gimana sih? Kolam ini sebelum dipakai ya, sebelum diisi ikan harus dicuci dulu ya, menggunakan sunlight deterjen sampai dua kali kemudian dibilas. Baru dikasih air. Ini yang bawah seperti ini teman-teman, harus dikasih shock L biar ngalir airnya seperti ini. Kemudian seperti ini dipasang ya, kita masukkan ke pompanya seperti ini pompa 4000 liter per jam. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih batu. Kasih batu. Kita kasih pemberat batu. Oke.
Hey, ini ngalir. Oke. Mantap, mantap men. Berperang. Rekayasa sendiri, jadi ada tiga pancuran yang bisa gerocok seperti ini, bisa untuk musik relaksasi sambil santai dengerin bubur air. Tuh, mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.